Kayaknya kemarin juga habis pameran, Bo. Jadi mana ya? Ke Nanning. Di mana itu? Cina. Oh, di Cina. Cina pameran ASEAN. Apa? Cina Expo. Cina ASEAN Expo. Oh, ya. Udah internasional ya? Iya, perusahaan besar kemarin banyak yang datang. Assalamualaikum Bu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di toko Nabil James ya Bu Aji ya? Iya. Alamatnya di mana Bu Aji? Lantai 1, nomor 022, Pasar Rawa Bening, Jakarta Timur. Iya, kalau untuk bloknya blok BKS Bu Aji ya? Iya, blok BKS. Lantai 1 BKS 22, ya. Nomor 22. Oke, untuk yang baru bergabung sama kita, kalau di sini biasanya menyediakan apa aja nih Bu Aji? Sudah siap perhiasan yang sudah diikat. Dari permata asli, bros, cincin, gelang, kalung, dan lain-lain. Iya, untuk yang pria ada, untuk wanita juga ya, banyak. Siap. Ada yang mau request kacamata juga bisa, Bu Ji? Oh iya. Frame-nya ya? Iya, kemarin setelah tampil diliput sama Bang Indra, kita ada yang order kacamata. Custom ya berarti kacamatanya ya? Iya. Oke, kalau sekarang nih boleh cerita, Bu Ji, kita ada sampel apa aja nih untuk yang sekarang nih? Untuk sekarang, banyak perhiasan wanita. Saya manfaatin momennya. Karena kemarin perhiasan wanitanya yang banyak diborong oleh bapak-bapak juga untuk hadiah istrinya. Untuk hadiah. Iya, iya, ya, siap. Kali ini yang prianya sedikit aja sampel. Oh, sampel. Yes. Dan yang untuk yang wanita juga sampel, Bu Aji, ya? Yang lain masih banyak. Ada pilihan di toko. Iya, dan udah handmade juga ya, rata-rata Rata-rata handmade. Oke deh, kalau gitu kita mulai, Bu Aji. Ini kira-kira nih dari mana nih? Boleh dari nih, yang dari ujung? Sini. Oh iya, boleh, boleh, silakan. Ya, ini blue sapphire. Dari Sri Lanka. Oke. Okay. Open 3.700. 3.700. Ya. Yang atas ya? Yang atas, blue sapphire. Blue sapphire semua. Ya. Blue sapphire Sri Lanka ya. Iya, siap pakai. Sudah jadi kalung. Iya, udah bagus banget tuh modelnya. Kalau yang bawahnya Bu Aji itu gimana? Bawahnya ini ruby. Semua ya ruby ya? Ya, markis dari Sri Lanka juga. Oh. Warnanya lumayan. Betul, bersih. Di open harganya 7.500. 7,5 untuk harganya. Berarti itu ada 2, 1-1 ya. Iya. Itu terpisah itu. Terpisah. Bisa dicabut itu terpisah. Oke, kita lanjut. Yang mana? Yang ini, yang gede? Ya, ini full ruby. Ini modelnya bagus, Bu Aji. Ya. Kayak bunga-bunga gitu dia. Ini ruby Burma. Semua ya? Ya, semua. Ruby Burma. Sama besarnya batunya. Gold plated juga. Gold plated juga, oke. Okay. Harganya 27 juta. 27 juta rupiah. Ya. Satu kalung. Tinggal pakai. Iya. Dan unik. Jarang ada di sini yang kayak gitu ya. Kemana, Bu Aji, lagi? Ini bros ruby juga. Cuma negaranya beda, ini dari Afrika. Oh, oke. Okay. Yang kecil-kecilnya juga dari Afrika. Blue sapphire-nya Sri Lanka. Nah, itu dia. Jadi, bagi yang ingin koleksi beberapa batu dari beberapa negara, ini sudah siap. Nah, tinggal ini. Tinggal pakai, ini solusinya. Yeah. Kalau harganya berapa, Pak Ji? Harganya juga sama, 27 juta. 27 juta rupiah. Yeah. Ini handmade, desain kita sendiri. Oh, berarti kalau untuk ringnya apa dia, Pak Ji? Ini rangkanya. Bahannya palladium dan silver. Oh, palladium dan silver. Yeah. Oke. Okay. Untuk ini, berikutnya juga sama, palladium dan silver. Oke. Okay. Ada ruby-ruby kecilnya ini dari Sri Lanka, yang ininya Afrika. Yang tengah yang besar ya. Tapi kualitinya bagus. Betul, kristal, warna bagus. Yeah. Harganya 5.500. Harganya 5,5 juga. Tapi dari harga yang kita sebutin gimana, Bu Aji? Boleh nego nggak itu? Masih bisa nego. Masih boleh. Selalunya nego sampai jadi. Oke, siap. Kemana lagi? Ini bros, mix tune, ini campur-campur dari beberapa negara. Ada garnet, yang tengah, ya, ada peridot, ada ruby, ada blue sapphire, ada citrine, campur-campur, ada hazelnut. Ya. Jadi ada batu dari beberapa negara. Nah, jangan lupa ada mutiaranya. Iya, di bawahnya mutiara Tahiti dan mutiara laut Indonesia. Oh, tambah banyak lagi tuh negaranya, Bu Aji, kalau dihitung-hitung ya. Harganya berapa? Harganya gitu, tidak mahal. Berapa dia?
Di angka 7.500. Di angka 7,5. Iya. Oke. Karena ada ongkos kerjanya aja yang agak lumayan. Iya, handmade-nya susah itu. Ya. Kita lanjut, masih di bros lagi ya? Iya. Ini bros berikutnya mutiara juga. Oke. Tapi didampingi oleh blue topaz Brazil. Oke. Amethyst Brazil, citrine Brazil, peridot blue sapphire, ini turmalin. Ada turmalin juga. Terus ada ruby juga. Okay. Ada blue sapphire Sri Lanka. Terus yang tengah-tengahnya ini tanzanite. Tanzanite itu ya. Dua warna, biru dan ungu. Benar. Yeah. Violet is blue. Yeah. Oke. Okay. Ya harganya belum, Boji. Berapa ya, itu? Ya, ini harganya 9 juta. 9 juta rupiah. Yeah. Yang mau mampir cek langsung itemnya silahkan kemari ya, ke Nabil James. Nah, ini masih bros ya? Ya, masih bros. Brosnya bisa clip juga untuk jilbab, untuk kerudung. Iya, okay. Ini turmalin, green turmalin. Ya, semua green turmalin. Wow. Ditambah sama mutiara laut Indonesia. Harganya 6.500. Harganya 6,5. Yeah. Kalau untuk ring luarnya gimana, Bu Ji? Sama, silver dan palladium. Silver, palladium untuk ringnya. Okay. Kalau hanya silver masih kurang shining, jadi biasa ditambah palladium. Nah, yang ini juga cakep ini. Ini mewah. Bagus ini. Ini blue topaz dari Brazil. Jadi senada. Senada benar. Kali ini saya banyak tampil blue topaz biar ada tampilan seger. Iya, biru seger gitu. Iya, kali ini betul. Banyak saya tampilin yang blue topaz. Oke. Kalau yang bros terakhir berapa itu baju harganya? Ini saya buka harga 7.500 juga. Harganya 7,5. Ya. Buka harga juga. Nah, ini mutiara tapi yang goldnya ini, yang kuning. Iya, ini mutiaranya gold dan udah diikat dengan emas juga. Oh, sampai ikatannya juga udah gold ya, juga dia. Sudah. Ini yang kualiti bagus, sama warna, sama besar. Nah, jadi kita settingnya lumayan pilih-pilihnya. Iya, itu yang susah tuh, sama warna, sama besar. Iya, ini di harga 22 juta. 22 juta rupiah. Ya. Oke, berarti dia apa? Gelang, Boji? Gelang ya. Ini. Nah, kita masuk ke ring ladies. Ring berikutnya, ini khusus ikat emas dan berlian. Jadi, sama, semuanya. Ini khusus ikat emas dan berlian. Oke, siap. Batunya garnet ini. Sama peridot. Diselingi berlian. Nah, itu dia. Ini emas putih. Emas putih. Ya. Di harga 18 juta. Yang ini harganya 18 juta rupiah. Ya, handmade juga. Yang mau detail-detail nanti kontak aja ya. Kalau yang jauh, kalau yang dekat boleh mampir kemari. Nah, ini modelnya susah banget ini bikinnya. Ini khusus berlian saja. Cuma modelnya dari beberapa bentuk. Ada markis, ada taper. Yang hobi koleksi berlian, ada pilihan di toko. Dan ini sampel ya, masih ada lagi untuk yang lainnya. Berapa tuh, Baji, yang tadi? Ini 24 juta. 24 juta rupiah. Oke. Dapat diskon lagi masih. Masih boleh, masih dapat diskon. Masih. Untuk berikutnya, ini emas putih juga. Udah pakai berlian. Oke. Ada ruby, blue sapphire. Pakai mutiara laut kita. Oh, mutiara laut ya. Iya. Ini harganya 16 juta. 16 juta rupiah untuk tinggal harganya. Pakai. Kita lanjut lagi. Wah, ini modelnya juga harus handmade ini. Full diamond semua. Ini cola diamond white diamond. Oh, ya, diamond juga ada namanya ya? Ada yang cola apa? Dari warnanya? Iya, dari warna. Dari warnanya. Kalau warna kuning kan populernya yellow diamond. Ada yang warna coklat jadi cola jadi diamond. Jadi cola diamond. Ini ada tiga warna. Didesain khusus, ada besar dan kecil. Oke, cakep sekali modelnya. Kita buka harga di 32 juta. 32 juta rupiah. Ya. Oke. Nah, ini satu atau dua buat ini? Nah, ini modelnya seolah-olah dua. Tapi dua satu ini. Oh, nyatu dia ya. Iya, menyatu. Iya, modelnya kira, juga unik tuh, tinggi. Iya, bagus. Di rangka-rangkanya juga penuh dengan berlian. Iya, mewah ini. Jadi modelnya bukan hanya atas aja, di kiri kanan, di badannya juga kasih. Betul. Iya. Ini desain khusus. Yang tengah-tengahnya ini pink diamond. Jadi warnanya agak ke pink. Yang lainnya putih. Kadang-kadang ada yang mau koleksi yang green diamond, yellow diamond. Nah, ini ada pilihan. Di toko siap ada green diamond, ada bisa green. Kita desain. Wah, wow. Berapa buat harganya yang tadi? Yang ini 42.
42 juta rupiah kita buka harganya. Ya, karena ada berlian besar, ini besar-besar berliannya. Kita lanjut lagi. Berikutnya, full diamond juga. Oke. Ada, ini batu-batu kelas semua. Iya, green sapphire. Wow, green sapphire. Okay. Yellow sapphire. Pink sapphire dan ruby. Wow, benar. Ya, terus full berliannya. Ini saya open di harga 28 juta. 28 juta rupiah ya, untuk buka harganya. Ya. Nah, yang ini juga cakep modelnya, Mbak Jenny. Ini berikutnya blue sapphire Sri Lanka. Okay. Bersih. Terus betul, berliannya kita pakai yang bagus, yang besar-besar. Quality besar. Iya, yang ini kilaunya beda nih, ya, Mbak Jenny. Ya. Walau ringnya tidak terlalu besar, tapi kita pakai berlian yang besar, pakai blue sapphire yang clean. Iya, clear, cuttingnya juga bagus, di harga 32 juta. 32 juta yeah, rupiah. Karena agak besar ininya berliannya. Berikutnya nah, sama blue sapphire juga. Betul. Diamondnya ini bentuknya taper, panjang-panjang. Ya. Siap. Ya. Harga 27 juta. Yang ini 27 juta yeah, rupiah. Karena berliannya kurang dari tadi. Yang berikutnya, nah, ini sapphire-nya ini biru tapi keunguan. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya, nah, ada sertifikatnya juga, tapi tidak kita tampilkan ini. Ya. Nanti boleh tanya aja ya sertinya ya. Iya, harganya 32 juta. 32 juta rupiah ya, untuk yang itu. Oke, okay, kita masih ada satu kotak lagi. Ini. Berikutnya ini cincin wanita juga. Cuma sengaja saya ikatnya tidak dari emas bahannya. Oh. Biar agak ringan ya, bagi kolektor permata kadang-kadang tidak mesti ikatnya dengan emas. Ada yang senang dengan palladium, ada yang silver. Ini ori kita silver. Jadi semua, ya, semua bojinya silver ya, ya, ini silver. Jadi okay, harganya terjangkau. Nah, hanya bayar batu dan ongkos bikin di harga 3 juta. Yang pertama yang ini pertama, 3 juta rupiah. Bentuk blue sapphire-nya markis dari okay, Sri Lanka. Quality bagus. Oh iya, handmade ya Bu Haji ya? Iya, ini handmade. Nah, yang ini juga susah ini buat ya, ini. Ya, ini lumayan juga. Ini blue sapphire-nya lebih tua-tua tapi bersih. Walau tua, enggak dark blue, dia masih bersih. Ini dia harga agak lumayan sedikit dari ini. Ini 4.800. 4.800. Ya, modelnya anyaman. Ini markis juga. Harganya 3.200, sama Sri Lanka semua. Oke, yang ini 3.200. Yeah. Nah, yang ini juga unik ini modelnya. Iya, yeah, ini kan desain sendiri, tukang sendiri. Okay. Blue topaznya karena besar, agak 30-an karat. Okay. Ditambah batu blue sapphire, ruby, yellow sapphire, green sapphire. Kita buka harga di 3.800 spesial. Spesial ya, harga 3.800. Ya. Udah ketemu kalau sengaja mau desain sendiri. Saya mesti ada tampilkan yang spesial. Oke, oke. Iya, handmade-nya udah berapa buat ini? Iya, ongkosnya aja udah berat kan? Kita lanjut. Ini citrine Brazil. Oh, bagus ini warnanya. Ditambah yellow sapphire. Ditambah yellow sapphire, tapi zircon enggak pakai berlian ini. Okay. Zircon ya. Karena harganya juga enteng. Iya, biar terjangkau Bu ya, biar ada pilihan teman-teman, biar ada pilihan. Sama, ini 3.800 juga sama harganya. Masih sama 3.800. Batunya sama dari Brazil. Oke. Okay. Berikutnya ametis, bahasa kita kecubung. Betul. Di cutting, ditambah juga dengan ruby, blue sapphire dan lain-lain. Oke. Okay. Sama di harga 3.800. 3.800. Yeah. Dan buka harga ya. Ya, yeah, masih saya diskon lagi sedikit. Okay. Masih boleh sedikit, yang ini. Tapi sedikit. Karena ini sudah harga spesial. Nah, yeah, oke. Okay. Nah, ini kita perwakilan yang untuk yang pria nih Bu Haji ya. Kali ini untuk prianya sedikit aja. Jadi saya tampilkan yang seger-seger juga. Biru-biru seger. Cuma ini selintas dilihatnya seperti blue topaz. Tapi bukan natural zircon. Blue zircon, ya, bukan zircon natural. Iya, bukan zirconia ya, yang ya, di mata-mata bukan dia beda, ya, dia blue zircon. Ini harganya belum berapa Bu Haji? 3.200. Wih, 3.200. Lumayan gede juga. Iya, cakep. Kalau ini blue topaz Brazil. Siap. Double cutting. Oh, atas, atas bawah, bawah ya. Ini juga handmade kan? Oke, ringnya benar. Saya open di harga 4.500. Harganya 4,5. Udah berat lumayan itu batunya. Iya. Ini juga lebih kurang besar sedikit, okay, tapi warnanya muda sedikit, sama blue topaz Brazil juga. Siap. Ya, Swiss blue istilahnya masih. Swiss blue, benar.
Ini di harga yang sama saja, walaupun berat sedikit ini batunya. Sama-sama 4.800. 4.800 yeah. Buka harga. Ini yang terakhir apa, Bu Haji? Seger nih, kuning. Ini krisoberil. Oh, krisoberil yeah. Ternyata dia. Batu kelas dia, Sri Lanka. Sudah ada sertifikat juga. Okay. Ini di harga 6.500. Harganya 6,5. Iya. Yeah. Ini buka size kantoran. Udah kelar, Bu Haji? Iya. Yeah. Agak cepat hari ini, kan semakin sering semakin harus ada perubahan. Iya, siap. Harus lebih baik, Bu Haji. Ya, harus terus lebih baik. Mudah-mudahan. Oke, yang mau mampir kemari, kemana kita alamatnya, Bu Haji? Toko Nabil Gym, Pasar Rawa Bening, atau sekarang populernya itu Jakarta Game Center. Di Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk kontaknya berapa, Bu Haji? 0813. 9813 1222. 22. Yeah. Yang mau mampir, yang dekat boleh mampir, yang jauh boleh kontak aja, Bu. Iya, selalu. Yang dari luar negeri juga selalu menyapa, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Hmm. Kayaknya kemarin juga habis pameran, Bu, di mana ya? Ke Nanning. Di mana itu? Cina. Oh, di Cina. Cina pameran ASEAN. Apa? Cina Expo. Cina ASEAN Expo. Oh, yeah. Udah internasional ya, Bu. Yeah. Perusahaan besar kemarin banyak yang datang, misalnya Mas Pion. Kita UMKM itu penghibur selingan, jadi yang kecil-kecil juga ikut. Oke, siap-siap. Alhamdulillah sambutannya bagus. Kita juga bisa promosi keluar ya. Itu yang terpenting. Oke, untuk bos-bos, untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Buat Bu Haji juga terima kasih, Bu Haji. Sama-sama. Semoga makin lancar nih usahanya nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Iya, saya izin pamit, Bu Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.